Hai Indonesia, selamat datang kembali di channel Sukbud Indonesia, channel yang membahas tentang suku dan budaya di Indonesia. Di video ini, kita akan membahas tentang ritual tiwah, ritual upacara kematian yang sakral bagi suku Dayak Ngaju, Kalimantan. Dikatakan, ritual ini merupakan ritual terbesar karena ritual tiwah melibatkan sumber daya yang besar dan waktu penyelenggaraan yang lama. Sebelum lebih lanjut, kita akan membahas tentang pengertian ritual tiwah ini. Ritual tiwah merupakan upacara kematian yang digelar untuk seseorang yang sudah meninggal dan dimasukkan dalam runi atau peti mati. Tujuan ritual ini adalah untuk meluruskan perjalanan Selampuk Liau menuju Lewu Tatau dalam konsep kematian Dayak Ngaju. Selain itu, ritual tiwah juga diselenggarakan sebagai prosesi buang sial bagi keluarga yang ditinggalkan. Masyarakat Dayak Ngaju umumnya menganut kepercayaan lokal yaitu keharingan. Bagi mereka, kematian merupakan tahap awal manusia mencapai dunia kekal abadi yaitu dunia roh. Manusia yang sudah meninggal akan berganti wujud menjadi arwah yang mereka sebut dengan nama Liau atau Liau. Liau ini wajib diantarkan ke Lewu Liau atau Lewu Tatau atau dunia arwah dalam proses yang disebut tiwah. Dengan demikian, ritual tiwah merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat Dayak Ngaju, baik secara moral maupun sosial. Masyarakat percaya Liau yang belum diantar melalui tiwah maka akan tetap di dunia dan tidak bisa ke surga. Selanjutnya tentang makna ritual tiwah. Ritual tiwah memiliki makna mendalam bagi masyarakat suku Dayak Ngaju. Mereka akan mempersiapkan tiwah selama berbulan-bulan sebelum pelaksanaan. Pelaksanaannya pun memerlukan waktu lama, mulai dari 3 hari, 7 hari, bahkan hingga 1 bulan. Adapun makna dari ritual yang besar ini adalah agar keluarga yang ditinggalkan dapat tenang. Ketenangan keluarga itu muncul karena keyakinan keluarga mereka yang telah meninggal sudah diantar ke alam arwah melalui tiwah. Selain itu, prosesi ini juga diharapkan menghindarkan keluarga dari penyakit dan kesialan. Sedangkan bagi arwah, tiwah ini menjadi sarana mereka untuk berangkat ke Lewu Liau, tempat mereka seharusnya. Tahapan ritual tiwah. Ritual tiwah diselenggarakan ketika seorang Dayak Ngaju yang masih beragama keharingan. Upacara yang diselenggarakan dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama dilakukan sebelum upacara inti tiwah diselenggarakan. Tahap pra upacara tiwah ini dilakukan dengan mengumpulkan tulang belulang orang yang akan ditiwahkan. Jenazah yang masih utuh akan dipisahkan daging dengan tulangnya. Setelah itu, upacara puncak ritual tiwah diselenggarakan. Upacara puncak ini yang akan diadakan 3 hari hingga 1 bulan. Upacara puncak diawali dengan pembuatan balai pangun jandau dan sangkaraya sandung rahung. Kemudian, hewan kerbau diikat di sangkaraya, lalu dilakukan mengajan atau tarian sakral. Berikutnya akan didirikan tiang mandera di dekat sangkaraya. Tiang ini menjadi tanda kampung ditutup karena ada ritual ini. Selanjutnya, hewan kurban akan diikat di supundu dan dikelilingi oleh tamu yang hadir. Acara kemudian dilanjutkan dengan puncak upacara tiwah, di mana para tamu menaiki rakit berisi sesaji. Di hari terakhir, arwah yang ditiwahkan akan melakukan perjalanan menuju Lewu Liau. Perjalanan mereka diiringi dengan prosesi pengorbanan hewan dengan cara ditombak. Upacara diakhiri dengan dimasukkannya tulang belulang dalam kain merah dan disimpan di sandung. Terakhir, kita akan membahas peralatan dan biaya ritual tiwah ini. Alat yang digunakan untuk ritual tiwah ini antara lain gong, rotan, bambu, daun kelapa, gandang kelenang, mandau, dan kain 3 warna. Lalu hewan kurban meliputi ayam dan babi 13 ekor, kerbau 1 ekor, botol tempat tulang, dan masih banyak lagi yang lain. Adapun biaya yang dikeluarkan untuk upacara ini cukup besar. Upacara ini sedikitnya memerlukan dana mulai dari 50 juta hingga 100 juta. Dengan besarnya biaya itu, maka ritual tiwah juga menjadi simbol kesejahteraan dan status sosial keluarga. Semakin lama dan meriah tiwah, maka keluarga yang menyelenggarakan memiliki status sosial yang tinggi. Namun demikian, tiwah juga diselenggarakan secara gotong royong oleh beberapa keluarga, sehingga
biaya yang dikeluarkan itu bisa ditanggungkan secara bersamaan. Nah, demikian pembahasan kita di video kali ini tentang ritual tiwah, ritual upacara kematian yang sakral bagi suku Dayak Ngaju. Jika ada yang salah pada video ini, silahkan tulis di komentar ya. Nah, sekian video dari Sukbud Indonesia. Salam suku dan budaya Indonesia.